Franciscus Gayo Robusta. Keren ya, si mahasiswa setengah barista. Aneh kan? Tapi nggak aneh kalau tahu kesehariannya. Penuh motivasi buat bikin kopi, tapi bab satu nggak keisi-isi. Hari ini dia mandek ngerjain skripsi. Emang badannya ngerjain skripsi, tapi otaknya kopi, kopi, kopi. Kopi, kopi. Lah, ngapain sih di sini? Basuh muka, rapihin rambut. Cuci tangan sampai ke sudut. Sudah bersih pun sudah imut. Hari ini siap berlanjut. Dengan tekad menggebu-gebu, jalan semangat menerjang debu. Saking semangat kesandung batu. Gak apa-apa gak tuh? Makanya jangan buru-buru. Biar pegel, yang penting sampai. Dadi dresne. Tuker giliran sama si Andre. Bersih-bersih dulu, bre. Meja beres, mesin beres, gelas beres. Jangan lupa lap ubin biar kagak ngeres. Dah kelar, dah beberes. Rest, 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 rest. Kan gini enak, jadi kagak stres. Tinggal ngaso dulu ya, guys. Lagi ngaso, ada yang antre. Mau pesen apa, Mabe? Terserah kamu aja deh. Tiap diajak ngomong, pasti pegang HP. Kalau nggak mole, ya PUBG. Dibikin males deh. Kayaknya lagi bete, anak SMA ya. Yang milky-milky ae, tinggal kasih milky coklat. Kamu jangan gitu lagi ya, Be. Iya, maafin aku ya, Be. Nah, kan adem lagi deh. Anak bocah udah pada cabut. Waktunya lanjut. Mau lanjut, tapi kok takut? Takut pelanggan pada cabut. Langsung ke konter sambil ngebut. Wah, ada si bro-bro. Belum tidur lo. Waduh bro, boro-boro. Daripada pelangap-longo, nih americano. Skripsi, here we go. Ngomongin skripsi jadi kesentil sendiri. Jadi kepikiran soal jati diri. Urus skripsi atau lanjut racik kopi. Dahlah, pikirin lagi nanti. Diri lagi penuh dilema. Tiba-tiba dateng si mbaknya. Ya harus layanin dulu lah, karena pelanggan prioritas utama. Si mbak capek pulang kerja, habis bikin salah terus kena marah. Tenang aja mbak, serahkan ke kita. Racikan khusus buat anda, minuman khas dari negeri Sakura. Super enak, Japanese matcha. Sugoi oishi, watashi wa. Senangnya si mbak sudah ceria. Jangan sedih-sedih lagi ya. Sayonara Onicha. Nah, ini dia si Pak Guru. Kalau kesini marah-marah mulu. Emang murid sekarang kerjanya ribut mulu. Paling susah kalau dikasih tahu. Dasar kepala batu. Nilai jelek, absen mulu, jarang masuk. Mending pinter mana pemales. Dasar anak. Jangan gitu. Namanya anak-anak, tingkahnya lucu-lucu.
mending minum ini dulu. Seratus buat kamu. Itulah Franciscus Gayo Robusta, dari dulu gak pernah berubah, sama kayak Dreis yang selalu setia berarti keinginan pelanggannya.